بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta yang insyaAllah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Para peserta kajian Ahad pagi. Insyaallah kali ini pekan yang ketiga di bulan September kita sebagaimana biasa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab tafsir Ibnu Kafir. Bersyukur pada Allah mari senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita berselawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah menurut kalender ya, menurut kalender apa? Menurut kalender Hijriah kalau kalender Kementerian Agama, ya ini baru 11 Rabiul Awal. Tapi kalender Umul Kuro, saya kira juga kalender Muhammadiyah ya. Ini hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ada bagusnya juga beda tanggal Hijriyah. Hari ini Maulid Nabi libur, besok resminya libur merah tanggal pemerintah Alhamdulillah, coba kalau satu tanggal doang, ya besok agak libur. <tik> Bersyukur pada Allah, kita dikumpulkan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa Allah laku, curahkan limpahkan karunia, taufik, dan hidayah kepada kita semuanya, ya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini di taman surga Allah senantiasa diberikan rahmat diberikan perlindungan oleh para malaikat kemudian kita semua disebut nama-nama kita dibanggakan oleh Allah subhanahu ta'ala di hadapan para malaikatnya amin ya rabbal alamin mudah-mudahan juga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu ta'ala Bapak Ibu hadirin rahmati Allah jadi bulan Rabiul Awal ini kan biasa ya di masyarakat kita ya bahkan dijadikan resmi libur oleh negara-negara muslim di seluruh dunia untuk memperingati mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW tentu saja ketika Nabi Muhammad atau sosok Muhammad Putra Abdullah itu lahir beliau belum diresmikan dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul tetapi ada satu hal yang menarik. Ya, ada satu hadis Nabi SAW. Jadi meskipun periode dimulainya risalah, ya, dimulainya risalah itu, itu pada usia Nabi SAW 40 tahun dengan turunnya wahyu di Gua Hira. Tapi bersumber berdasarkan hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al Hakim ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaqulu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inni Abdullah wa khatamun nabiyyin Wa inna adama lamun jadilun fitinati Atau dalam redaksi yang lain Inni maktubun indallahi khatamun nabiyyin Wa adam lamun jadilun fitinati Artinya aku ini telah ditetapkan ditulis di sisi Allah ya, Sebagai penutup para nabi ketika Adam Tahu Adam? Siapa ya? Bapak kita Ya Nabi Adam kan manusia pertama ya yang sempurna ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak punya abah bapak dan i, ibu ya diciptakan langsung oleh Allah dari mana tanah tanah liat jadi ketika Nabi Adam masih ya bentuknya itu masih cetakan tanah liat aku kata Nabi saw itu telah ditetapkan oleh Allah sebagai apa penutup pada Nabi. Artinya status kenabiannya Nabi Muhammad itu sudah ada jauh sebelum beliau lahir. Begitu kira-kira maksud daripada hadis ini. Wa sa'ukhbirukum an Aku akan kabarkan kepada kamu tentang tanda kenabianku. Kabar tentang kenabianku itu, kerasulanku. Yaitu apa? Yang pertama, ini dakwatu Abi Ibrahim. Sungguh aku ini adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim doanya apa? Halo. Doa apa Nabi Ibrahim? Minta rumah? Hah? minta mobil? Hah? apa minta apa? Ah, beliau minta keturunan yang saleh. Ya, habli minas Beliau minta apa? minta supaya amalnya membangun Ka'bah, memugar Ka'bah, memperbaharui Ka'bah itu diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul ali. Beliau juga meminta di surat Al-Baqarah ya, 129 ayat 129 itu apa? Permintaannya, "Rabbana waba'thi fihim rasulan" minhum yatlu alaihim ayatika ya wa yuzakkihim aw wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ya allah tuhan kami utuslah kepada generasi anak cucuku nanti di akhir zaman seorang rasul di antara mereka dari mereka dari kalangan mereka itu yang membacakan kepada umat di akhir zaman ini ayat-ayat Engkau dan yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah dan yang menyucikan jiwa-jiwa mereka sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha ya al-Aziz maha perkasa al-Hakim dan maha bijaksana itu doanya Nabi Ibrahim. Ya, doanya ribuan tahun. Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi lahir. Nabi lahir tahun berapa Masehi? Kurang lebih 570 atau 571 Masehi. Nabi Ibrahim doanya udah 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngedoa pengen dijawab hari itu juga, ya ente ngaca dulu lah. Nggak harus langsung, ya lama itu. Nabi Ibrahim aja ngedoa begitu dijawabnya oleh Allah, ijabahnya baru baru terwujud 2500 tahun kurang lebih setelah beliau itu wafat. Ya. Tapi bukan berarti kita jadi bikin males doa Wah ini Pak Ustadz bilang doanya nama nanti dijawabnya ribuan tahun lagi Wah, Kagak kekejar kita ya Ya itu kan dikembalikan kepada kehendak Allah Ya, Kenapa Allah jawab doa Nabi Ibrahim itu begitu lama Karena memang setelah Nabi Ibrahim wafat ada Nabi-Nabi dari keturunannya ya, Itu bagian dari ujian untuk umat manusia. Apakah mereka mau istiqomah, mau berpegang teguh kepada agama Ibrahim, agama Tauhid itu, atau tidak? Nah, setelah berbelas ya, puluhan nabi diutus di kalangan Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Yakub itu siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Yakub itu gelarnya Israel. Israel, Bani Israel, maka ada Bani Israel, anak-anaknya Yakub, 12 orang, dua belas orang anak Nabi Yaakob inilah yang melahirkan anak cucu suku-suku dua -suku belas suku Bani Israel ya. nah itu ujian dari Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus diutus Nabi-Nabi dan Rasul yang paling besar diantara mereka itu adalah Nabi Daud ada kitabnya Zabur dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman putranya Ya, setelah itu, sebelumnya itu ada Nabi Musa ya dengan tau, Tauratnya. Setelah itu sekian ratus tahun berikutnya kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Nah, itu ujian. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit atau wafat atau disalib menurut keyakinan Kristen Ya, maka penyimpangan-penyimpangan itu semakin besar. Keluar dari tauhid, dari garis tauhid yang telah ditetapkan oleh Allah taala, maka kekosongan, maka dunia ini semua hampir semuanya, ya, itu musyrik. Ya. Romawi, Yunani, Mesir kuno, India, mana lagi? Afrika itu semuanya menyembah patung berhala. Maka agama tauhid yang awalnya diwariskan Nabi Ibrahim kepada Ishak, kepada Yakub, terus kepada Yusuf sampai Nabi Nabi Musa, terus kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini juga enggak bertahan. Kenapa? Pengaruh paganisme, pengaruh berhala, pengaruh kemusyrikan itu besar sehingga menyebabkan agama tauhid ini juga menyimpang. Maka inilah datanglah Allah takdirkan. Ya kurang lebih 535 tahun setelah Nabi Isa wafat karena Nabi Isa itu meninggal usia 33 35 ya. tahun satu masa itu patokan awal kelahirannya Nabi Isa ya, katakanlah hitung 35 dari salib. ya maka Nabi Muhammad itu 535 tahun setelah itu baru dilahirkan dunia ini Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyelamatkan agama tauhid ini. Karena sudah menyimpang semua tuh. Yahudi, nasrani ikut juga ke terbawa arus. Wa ma kana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum Itu dalam Al-Qur'an dikatakan Memang banyak manusia ini memang kebanyakan percaya kepada Tuhan, percaya di ada Tuhan, tapi kebanyakan yang percaya itu musyrik. Okay. Ya. Yeah. Kalau dibandingkan yang ateis dengan yang percaya sama Tuhan, lebih banyak yang percaya kepada Tuhan. Cuma percayanya kepada Tuhan, ya itu bukan monoteis, bukan tauhid, tapi mus, musrik, politeisme. Menyembah banyak Tuhan, patung dan berhala. Nauzubillah min. Maka dijawablah doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu Yang kedua, wa bisharatu Isa. Aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Apa dalilnya? Dalam surat As-Saff ayat 6. Ayat qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu Hada sihromu mubin. nauzubillah. Itu. Jadi, ya kabar gembira Nabi Isa itu membawa kabar gembira dari Allah tentang diutusnya Nabi di akhir zaman itu sudah beliau kabarkan. Ya, termaktub di dalam injil sudah dikabarkan. Cuma banyak yang enggak mau, ya, menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Yang ketiga, nah ini, wa ummi ra'at Yang ketiga, aku ini lahirnya itu kata Nabi SAW adalah ketika ibu saya siapa ibunya Nabi? Hah? Ibunya Nabi Muhammad? Aminah, ya, masa Maryam gimana? kejauhan ya. Aminah itu ya. Ketika bersalin melahirkan Nabi sosok Muhammad SAW ini, itu beliau melihat keluar dari rahimnya itu cahaya, cahaya yang menerangi rumah tempat lahirnya Nabi di Mekah itu dengan cahaya itu yang terang benderang ibunya Rasul ini kata Nabi dalam hadis ini itu bisa melihat istana negeri Sam tembus itu seperti ada proyektor zaman sekarang, ya. seperti ada satelit yang bisa mentransfer foto, gambar lokasi istana-istana Romawi di negeri Sab, di, diperlihatkan kepada ibu Nabi saw. Ketika lahir, ini artinya apa? Ya Nabi saw itu saya saya pernah ngomong ya itu memang lahirnya di Mekah. Tapi kelahiran Nabi di Mekah itu rasanya rasa Baitul Maqdis karena melihat istana negeri Syam yang ada di Baitul Maqdis. Nah, ini tentang sekilas tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, kelahiran Nabi itu sudah di, diumumkan ya, dalam empat episode: satu, ketika Adam itu masih dalam cetakan tanah liat; yang kedua, dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga dengan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang keempat, ya tanda kenabiannya Nabi itu adalah dengan penglihatan ibunda beliau ketika melahirkan Muhammad melihat istana negeri Sab dengan cahaya yang keluar dari rahimnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Nah kalau kita lihat alat al Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali ya, tentang akhlaknya, syama'ilnya tentang fungsi dan tugasnya ya ini saya sempat ya menghitung-hitung mencari-cari ya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad di setiap surat dari surat Al-Baqarah sampai Juz Amma itu terakhir itu ada di surat Al-Kawthar ya itu banyak sekali puluhan mungkin ratusan ayat ya. nah kali ini yang akan kita kaji dari tafsir Ibnu Kafir tentu tidak semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ya tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu saya pilih ayat yang menarik kalau yang lain itu kan sering udah dibahas sama Ustadz sama Mubalik sama khotib penceramah ya yang paling populer itu ayat apa ya? Ya qorja akum rasulun ya. At-Taubah ayat terakhir. Ya, apalagi yang terkenal walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Surat Al-Jumuah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Surat Ali Im, Ali Imran. Hah? Ya? Dua. Ali Imran 164. 164. ya maka saya di sini akan mengkaji dari tafsir Ibnu Katsir ini surat Al-An'am ayat 50 ya sampai 52 nah ini kenapa ini menarik di sini ya jadi sosok Nabi SAW itu digambarkan dalam Al-Qur'an itu apa ya meskipun beliau memiliki keistimewaan keutamaan ya memiliki mukjizat atas izin Allah Taala, ya keutamaannya tidak dapat kita hitung dengan satu hitungan yang apa, ya, uh, ya sab, apa hitungan yang apa sempurna ya, hitungan yang kita bisa hitung satu dua tiga sampai berapa gitu ya, itu nggak bisa kita hitung. Ya. ya ini yang luar biasa. Jadi Nabi SAW itu tetap Walaupun beliau itu makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah Kekasih Allah Makamnya, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Seperti digambarkan apa? Dalam ucapan syairnya Hasan bin Thabit Hasan bin Thabit siapa? Seorang sastrawan Penyair Yang membela Nabi SAW ya, kalau Nabi dijelek-jelekkan oleh kaum musyrikin Kures dihina oleh orang munafik, dihina oleh Yahudi, ini yang membela Nabi dengan apa? Dengan kemampuan syairnya, itu nama sahabat namanya Hasan bin Thabit. Apa kata Hasan bin Thabit dalam bait syairnya? Dhammal ilah husman nabiyyi ilasmihi. Idh qala fil khamsil Allah Taala ya memasukkan, menggabungkan nama Nabi ke dalam namanya ketika azan lima kali sehari itu muazin selalu mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang apa tuh? Ya. Itu pemimpin Nabi Muhammad satu-satunya itu nabi pemimpin dunia. Ya. Mana ada presiden? Mana ada kepala negara, mana ada bahkan kepala pemimpin agama lain. Ya. Kemarin baru datang siapa? ya nah. Ada nggak disebut namanya? Ketika mohon maaf gereja apa nyalain lonceng, disebut namanya dia? Kagak. Nabi Muhammad udah meninggal, udah dikubur. Ya, 1500 tahun yang lalu terus namanya di, dilantunkan di azan sekal, sehari lima kali permukaan bumi ini waktu azannya itu berbeda-beda sehingga 24 jam non-stop di alam dunia ini namanya terus disebut ya, dan disebutnya bukan diem pakai toa Kalau nggak pakai toa nggak bisa Bukan azan namanya, running tag. Blow on. Azan kok diganti running tag. <tik> Asyadu anna muhammadar rasulullah. Itu siar, nyebut nama nabi bos. Kok diganti sama running tag? Gila aja ya. Itu keutamaan nabi yang gak ada pada manusia lain. Nabi Isa disebut nggak namanya di gereja ketika lonceng dibunyikan. Nabi Musa, Cuma Rasulullah yang begitu. min minismihi Allah, ya mengambil bagian istiqaq dari namanya, namanya Allah Taala itu, ya itu Allah Taala itu mengambil mengapa mengambil akar katanya liujillahu untuk memuliakan Muhammad S.A.W Kenapa? mahmudun. Allah pemilik aras itu disebut sebagai al mahmud yang maha terpuji wa muhammadun dan ini nabi adalah namanya Muhammad orang manusia yang paling terpuji. Ya, kurang apa itu? Pujian ya para sahabat nabi kepada Rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ucapan Hasan bin Thabit juga. Wa ahsanu minka lam tu'aini wa ajmalu talidin nisau. Yang lebih baik dari engkau wahai Muhammad. Ya, orang lebih baik ada enggak dari Nabi? Lam taraqat tu'aini, enggak pernah saya lihat. Mata saya enggak pernah melihat orang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka. dan yang lebih ganteng, lebih indah dari Rasulullah, nggak pernah ada man, apa perempuan yang melahirkan sosok seperti itu lam talidin nisa udah sebegitu hebatnya tapi dalam Al-Qur'an itu dibatasi ya, kekuasaan kewenangan Nabi SAW itu kenapa untuk membedakan Ya, walaupun nama Nabi Muhammad disejajarkan dengan namanya Allah, bahkan menurut Hasan bin Thabit, nama Nabi Muhammad Muhammadun itu adalah istiqoknya diambil dari Al Mahmud untuk nama Allah Subhanahu wa taala tetapi tetap diberikan batasan Allah ya Allah Tuhan yang kita sembah Muhammad ya Muhammad tetap manusia tapi dia adalah utusan al Qul innama ana basyarum mislukum yuha ya kan annama ilahukum ilahun wahid Katakanlah aku ini manusia biasa seperti kalian tetapi diberi wahyu itu. Jadi bukan makanya tidak boleh kita menyanjung memu, apa, apa namanya latatruni kata Nabi SAW Jangan kalian menyanjung-nyanjung aku berlebihan seperti kaum Nasrani menyanjung dan melebih-lebihkan Nabi Isa. Sehingga apa? derajatnya Nabi Isa naik levelnya dari manusia menjadi tu, Tuhan itu nggak boleh di bawah itu silahkan unsup masih tamin one sup itu kasidahnya Imam Al Busiri kan Al Burda itu begitu damat daatun Nabi dan seterusnya jadi kalian boleh memuji Nabi SAW setinggi apapun tetapi jangan sampai menisbatkan kepada Muhammad SAW status ketuhanan. Nah, maka ini di sini di apa? Surat Al-An'am ayat 50 menegaskan itu. Ya, nama Nabi Muhammad itu memang mulia tinggi tetapi ada batasannya dia sebagai hamba Allah. Yaqulu ta'ala li rasulihi SAW, lihat tafsir Ibnu Katsir. Qul la aqulu lakum indi khazainullah katakanlah wahai Muhammad SAW Aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa perbendaharaan Allah itu semua ada di sisi aku. Maksudnya apa? Las amlikuha. Saya enggak memilikinya. Jadi alam semesta ini, rezeki, perbendaharaan Allah itu bukan miliknya nabi. Bukan nabi yang mengatur. Wala fiha. Aku tidak mentasarufkan. Ya semua perbendaharaan Allah itu, ya bukan aku yang mengaturnya, ya bukan aku yang membagi bagikannya. Itu. Jadi kalau minta rejeki, minta apapun itu hanya kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. La Kurang mulianya apa Nabi Muhammad? Tetapi untuk urusan, ya pembagian rizki, pembagian karunia, ya. Allah Subhanahu wa taala itu itu bukan diatur oleh Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu bukan pengatur semest, alam semesta, bukan pengatur apa namanya seluruh makhluk. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memberi rizki Allah yang memberikan pertolongan. Makanya kan ikrar kita iya kana wa iyyaka satu kesatuan. Ibadah dan mohon pertolongan itu jadi satu nyembah kepada Allah satu-satunya, minta pertolongan juga hanya kepada Allah Allah satu-satunya ya. Wala a'lamul Aku tidak mengetahui yang gaib. Ai wala aqulu inni a'lamul Aku tidak mengatakan kepada kalian akulah yang mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib itu apa? Ilmu yang tidak bisa diindra. Oh, ya, ilmu tentang kabar tentang masa lalu yang kita tidak saksikan atau tentang masa depan yang kita tidak ketahui ya, Nabi diperintahkan apa? mengatakan aku tidak mengetahui perkara yang gaib ya, jadi aneh kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad ya, tahu perkara gaib ya, Nabi aja enggak kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, ini ada ada kelanjutannya nih dalam tafsir ini. Inna min azza wa jalla la attali'u minhu illa ala ma atla'ani alaihi. Aku tidak bisa menilik atau menilik melihat yang gaib itu kecuali apa yang telah Allah izinkan kepadaku berikan ilmu tentang gaib itu kepadaku. Nah, itu baru Nabi bisa memberitahukan, "Ya, sallallahu alaihi wasallam." Ya, nah, kalau ada umat yang ngaku bisa mengetahui yang gaib, "Wah, itu berarti melebihi Nabi." Ya, bisa tahu masa depan seseorang berarti dia melebihi Nabi Muhammad SAW. "Gak boleh begitu, kita mengaku-ngaku begitu." Ya, kadang-kadang kita ini... Pengen jadi apa? Jadi Superman, jadi megaloman, megalomania. Ya, jadi pengennya itu punya kekuatan super yang lebih hebat daripada manusia lain. Padahal itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu taala. Nabi Muhammad saja yang derajatnya paling dekat dengan Allah. Ya, namanya disebut di seluruh permukaan bumi ini 24 jam nonstop pakai toa bukan pakai running tank. ya itu aja nah, beliau itu nggak diizinkan apa tidak meng disuruh oleh Allah jangan mengklaim mengetahui yang gaib kecuali yang memang Allah berikan kabar itu kepada beliau jadi semua itu bergantung kepada Allah nabi itu diajarin begitu ya, selalu bergantung kepada Allah Jadi kalau Al nabi mengetahui yang gaib itu pasti karena diizinkan sama Allah Wala aku Lulakum ini malak. Aku juga nggak boleh mengatakan kepada kamu, aku ini malaikat. In nama anabasharum mislul minal bashar. La malak. Saya tidak mengklaim aku ini malaikat, tetapi aku ini adalah salah satu manusia dari manusia-manusia yang lain. Yuhaa minallah. Hanya aku ini diberikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Sarrafani bidzalika Allah lah yang memuliakan saya dengan wahyu itu. Jadi kemuliaan nabi kenapa? Karena wahyu. Ya, bukan Pak Wahyu atau Wahyudi, ya. Jadi mulianya nabi itu karena beliau itu memikul wahyu dari Allah. Sarrafani bidzalika. Ini tafsir Ibnu Katsir, bukan kata saya. Jadi karena Nabi itu mengemban mendapatkan wahyu Al-Quran Maka dia mendapatkan kemuliaan itu Yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kembali sosok Nabi SAW itu Memang di dalam Al-Quran ini unik ya begitu besar keagungannya wa ala azim kalau nabi-nabi sebelumnya kan disebutkan akhlaknya itu spesifik ya. Innahu kana sadiqal wa'di wa, wa rasulan nabiyya. Ada nabi yang disebut orang yang jujur, ya ditekankan kejujurannya. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa itu orang yang apa? Ya, tulus. Bukan fulus. Ya, tulus. Nothing tulus, ya. Jadi orangnya itu ikhlas, muhlasan innahu min ibadinal mukhlasin nabi yusuf itu orang yang apa dimurnikan ya keikhlasannya itu dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lagi apa e, penyabar ya nabi ibrahim innahu lahalimun awwahum munib sabar santun gitu ya kemudian Nabi Ayub orang juga penyabar ini masa dia turu antara rahimin tapi kalau Nabi SAW itu enggak disebutkan spesifik salah satu sifat akhlak tapi semua akhlak yang terpuji ada pada diri Nabi SAW wa la ala azim. ya nah jadi kemuliaan itu kenapa karena menerima wahyu jadi Nabi itu menjadi apa penerima wahyu terakhir jadi jadi mulianya itu kenapa kemuliaan Rasulullah itu sangat berkaitan erat satu dengan kehendak Allah ya dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas yang kedua dengan risalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi sosok yang luar biasa ya, ya. Uh. Makanya salawat itu banyak versinya, ya kan? Ya, yang paling baik yang di apa namanya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, salawat Ibrahimiyah. Ya, syarafani bidalika wa an'ama ama bihi dan Allah <Sessizuh> memberikan anugerah <Sessizuh> kenikmatan atas saya dengan wahyu itu. Walihada kala karena itulah Allah Ta'ala berfirman In attabi'u illa ma yuha ilayya Jadi ayatnya nyambung tuh Dari tadi awal La aqul la aqulu lakum indi khaza'inullah Tidak boleh mengklaim aku ini Yang mengatur semua perbendaran Allah Ya Jadi Nabi itu bukan kasir Bukan kasirnya Allah Nabi itu bukan yang ikut membantu menjadi asisten Allah mengatur alam dunia ini enggak. Jadi kalau aneh itu, kalau ada orang mengaku ya ini kadang pengikut-pengikut ya ada wali anu, wali anu, wali anu itu ikut mengatur alam dunia ini selain daripada Allah. Waduh, ngeri itu. Sering ya kita dengarkan ceramah-ceramah gitu, kalangan masyarakat awam. Ini. Wali kutub anu Tahu kutub mana selatan atau utara? Ini mengatur alam dunia ini. Ya, ya. ente tinggal sebut aja namanya. Ntar turun hujan, hujan air susu katanya. Enggak ya, bisa begitu bos. Ya. Kembalikan pada Quran. Kalau ada yang aneh-aneh, itu pasti bukan dari Quran dan Hadis tuh, bukan dari Quran dan Sunnah Nabi saw. Ya. Yeah. Nabi Muhammad itu mengatakan apa? Saya bukan pengatur alam semesta ini. Asistennya Allah juga enggak, bukan gitu. Ya, yang membagikan rizki ya cuma Allah, yang mengatur semuanya Allah. La sinatut. Makanya ayat kursi itu menjadi apa? Yang paling agung itu dalam Alquran. quran hayyul <tuh> itu ayat tentang tauhid. Kalau enggak lulus. memahami dan mengamalkan ayat ini itu kita belum bertauhid ya, itu. Itu ayat kursi namanya. Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardhi man dhal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiituuna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifzuhuma. Tidak ada yang bisa menjaga langit dan bumi ini. Ya tanpa lelah kecuali al, Allah, Subhanahu Wa Taala. Wala alamul gaib, nggak boleh juga mengaku yang gaib, tahu yang gaib. Nabi itu dibatasi, kecuali apa yang sudah diberitahukan Allah. Nah, contoh, misalnya hadis-hadis Nabi tentang cerita umat terdahulu. Ada tiga pemuda masuk gua, kan gitu ya. Nah, bukan asabul kahfi, lain lagi. Itu kalau Quran ya tiga pemuda masuk gua ya kemudian ketutup Wah, gua guanya ketutup gimana caranya keluar nah itu itu tentang masa lalu kalau tidak berdasarkan wahyu nabi nggak tahu nah itu diizinkan oleh Allah diberitahukan kabar gaib yang lalu itu ya bukan Al-Quran saja tapi dengan hadis jadi malaikat Jibril itu mewahyukan ada wahyu yang tertulis dalam Al-Quran dan ada wahyu yang ghairul matlu yang tidak dituliskan dalam tidak masuk dalam Al-Quran itu sunnah Nabi SAW jadi kabar masa lalu itu termasuk ashabul uhdud kalau Al-Quran kan menyinggungnya kan skill apa global kutila ashabul waqud idhum alaiha wahum ala yaf'aluna bil mu'minina surat apa? al buruj ya itu kan gak diterangkan tapi e, detailnya itu diterangkan dalam hadis ceritanya begini begini panjang tuh hadisnya itu ada di riyadus salihin ya nah itu ilmu gaib tentang masa lalu yang Allah kabarkan melalui Jibril kepada Nabi SAW nah itu bisa tapi orang ngaku-ngaku gaib ya perkara-perkara yang aneh-aneh makanya saya itu apa saya sudah sampaikan kemarin tuh ya dalam khutbah jumat ya hentikanlah memproduksi cerita-cerita hurufat. ya ini seperti halnya firman Allah Taala di surat ar Raat ayat 19. Afnaiya alamu apakah orang yang mengerti mengenal Sungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah kebenaran kaman huwa a'ma. Apakah yang seperti itu sama dengan orang yang buta? Buta di sini artinya apa? Tersesat yang tidak mengakui wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu adalah kebenaran dari al Allah. albab. Sungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang punya akal fikih fikiran itu ya berikutnya ayat 51 wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala syafi' apa tafsirnya wa anzir bihadzal qur'an wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini. Nah, jadi Nabi itu kalau memberi peringatan selalu apa? Dengan wahyu, dengan Al-Quran. Bukan semata-mata memperingatkan berdasarkan hawa nafsu. Ya, makanya kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan pakai hawa nafsu. Ya, jangan asal terima share di media sosial nih ya nggak mama nggak bapak-bapak ya. Uh, nggak dinalar dulu, pokoknya ada video, ada captionnya, captionnya pakai menyala-nyala, ya, pakai api, hmm. bikin marah emosi. kadang kita kagak nalar dulu apa isinya ini, hmm. ya, ternyata hoax gitu. <laughs> ya. nah, pokoknya asal anu aja gitu kan. Nah, itu yang begitu kan banyak yang memproduksi begitu, pak. nah kita ini harus cerdas, anzir bihi ya. Nabi saja diperintahkan Allah, kalau kamu memberikan peringatan kepada manusia itu, ya pakai Quran, pakai Wahyu, supaya enggak keliru, supaya enggak salah. Jadi, kalau kita memperingatkan orang lain, harus cermat, harus teliti apa standar kecermatan dan ketelitian kita, harus ditimbang dengan bihi, dengan Al-Qur'an. -Qur, Al Wa andir dal Quran ya Muhammad wahai Muhammad beli peringatan itu dengan apa standar Al Quran ya siapa itu Allah di naya kafu naya sharuila Robihi mlay walasafi yaitu ya yang mirip yang dimaksud dengan maksud orang yang takut apabila mereka dikumpulkan menghadap Tuhannya Ya, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong kecuali Allah. Itu siapa yang dimaksud? Yaitu dalam Surat Al-Mu'minun ayat. 57 di hum min ar rabbihim ayat yaitu orang orang yang senantiasa bah, takut. Ya, kepada ayat kepada ayat 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 Tuhannya ayat di dalam ayat 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 21 wa yakhshawna rabbahum wa mereka takut kepada Rabnya dan takut akan buruknya hari perhitungan. Perhitungan apa? Amal. Nah kenapa? Ini ada kata-kata takut. Ada tak ada khosyah, ada yahsauna, ada yahofuna. Apa bedanya? Hah? Kalau takut kepada Allah, kita bukan lari dari Allah. Ya, kalau takut kepada Allah, kita justru mendekat kepada Allah. Allah, itulah sifat orang beriman. Khosyah, khosyatullah. Jadi takutnya kita pada itu karena kagum. Kalau kagum kepada Allah, maka kita mendekat, minta rahmatnya, bukan lari dari Allah, menjauh dari rahmatnya. Tapi kalau takut sama bapak-bapak, takut sama istri gak? Kira-kira apa? Kabur dia keluar dari rumah. <guluh> Anak takut sama bapaknya kabur, keluar dari rumah kan? Iya. Nah, itu manusia. Kalau takut sama manusia atau sama binatang, dia lari. Takut sama anjing, wow. takut sama serigala, takut sama harimau, mau diterkam nah, lari. Dia kenapa? Binatang seperti itu, makhluk itu nggak bisa diharapkan punya kasih sayang, kan begitu? Makanya kita lari. Ya, tapi kalau Allah, Allah itu maha penyayang. Jadi kita kagum, kita takut sama Allah. Artinya bukan kita lari dari Allah, tapi kita justru mendekat kepada Allah karena Dia adalah Ra'ufun ya, Rahim, yang lembut, yang kasih sayang, ya, yang mencintai hamba-hambanya. Itu, nah, itu yaksauna. Itu kalau objeknya itu adalah Allah, tapi kalau objeknya itu hari akhirat ya hari perhitungan itu Al-Qur'an menggunakan kata yakhaufut takut takut apa siksa gitu karena kalau sudah hari perhitungan itu hitung-hitungannya apa keadilan dan rahmat Allah ya, maka kita lebih mengedepankan apa rasa takut terhadap siksa Allah ya kan ya. Kalau takutnya kepada Allah kita mendekat Kalau takutnya kepada hari akhirat Hari perhitungan kita harus memperbaiki diri Itu maksudnya Insya, Insya Allah Yaitu yang bagaimana Alladzina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim ayyawmal qiyamah Jadi Takut dia nanti dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Tuhannya, yaitu di hari kiamat kiamat. Lai salahum. Ayau idin pada hari kiamat itu perhitungan itu tidak ada mereka, ya tidak ada untuk mereka apa min dunihi walion selain daripada Allah yang dapat memberikan perlindungan wala dan pertolongan. Ayla balahum tidak ada orang dekat, ya la balahum tidak ada orang yang lebih apa bisa dekat kepada mereka wala syafi'a min adzabih ya tidak ada juga penolong memberikan syafaat kepada mereka min adzabih agar terhindar dari siksa Allah in aradahu bihim jika Allah menghendakinya siksa itu untuk mereka jadi islam itu mengajarkan apa ya kira-kira begini la qaribalahum wala syafi'a ya itu enggak ada orang dalam ya kira-kira begitu kagak ada orang dalam yang bisa apa ya menahan yang bisa membantu kita yang bisa menolong kita dari siksa al Allah nah, ini penting supaya apa kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita jadi jangan berani berbuat tapi nggak berani tanggung jawab Ini nah itu prinsip dalam Islam itu ada pertanggungjawaban amal ya nggak seperti di dalam agak apa keyakinan agama lain berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab semua diserahkan ditebus ame Nabi Isa oh nggak bisa begitu ya enak aja loh iya berzina bebas curi bebas ya mau ngapa-ngapain bebas pokoknya ntar dosanya semua diampunin Oh ya, udah ditebus tebus sama siapa? nggak yeah. bisa. Islam tuh nggak begitu, yeah. Makanya dalam satu apa? tulisan Konsili Vatikan, ya. Yeah, Konsili Vatikan kedua tahun 60-an itu itu kan ada credo apa? Uh, dunia Katolik itu Gereja Katolik menerima, ya, yeah, uh, mengakui ada keselamatan di luar agama. Katolik Tapi sesungguhnya itu bukan berarti dia menerima ajaran di luar agama dia Terutama kata Paus Paulus Yohanes itu Ya Islam itu tidak memberikan keselamatan Kenapa? Karena tidak mengakui apa? Ketuhanan Yesus dan tidak ada tempat bagi penebusan dosa Itu diakui sendiri Karena akidah penebusan dosa itu, keyakinan itu itu merusak moral tanggung jawab manusia. Ya. Ya. Al-Quran mengatakan, "Apa La diberikan oleh Allah, lalu Allah Ya tanggung tanggung jawab sendiri. Ya, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Tidak boleh mengandalkan lalu Allah mengalami hal ya. lainnya, lalu Allah yang dekat lainnya, lalu Allah mengalami hal tidak pula mengandalkan orang yang memberi syafaat Nah kecuali nanti Apa namanya syafaat nanti Syafaatul uzma itu Allah berikan Allah izinkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu pun bagi mereka Yang Ya punya Dua kalimat syahadat Ya Mereka kebanyakan dosanya, mereka kebanyakan maksiatnya, ya maka disiksa dulu di dalam neraka, tapi kemudian nanti syafaat Nabi SAW meminta kepada Allah untuk membebaskan umatnya yang bertauhid itu dari siksa api neraka. Akhirnya apa? Semuanya masuk neraka, masuk surga. Ada akhirnya, itulah syafaat Nabi SAW. Ya, itu pun syafat atas izin Allah, bukan karena semata-mata ya kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tidak, itu kekuasaan itu, syafat itu, kewenangan itu Allah yang berikan. Ya, melalui siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi disuruh berusaha dulu kita menjauhi maksiat, disuruh apa dulu kita memperbanyak amal soleh, jangan belum apa-apa Kaya udah dikasih tahu, eh semua dosa manusia ditanggung sama seseorang. Ya semau dia udah sana. Ya, jadi konsep syafaat itu beda dengan penebusan dosa ya. Nanti kalau ada yang mau debat banding-bandingin, wah oh, apa lu orang Islam katanya menolak penebusan dosa. Eh ntar juga di akhirat sama aja syafaat Nabi. Beda konsepnya. Kalau penebusan dosa dari dunia ini ente lahir udah bebas berbuat maksiat. Tapi dalam Islam syafat itu nggak boleh kita berpikir oh ntar mengandalkan syafaat Nabi kita bebas saja maksiat zina mencuri korupsi nggak bisa gitu. Ya, kita harus apa? Amal soleh, ya, membersihkan hati kita dari kemusyrikan, dari kemaksiatan baru. Ya, ada dua kalimat syahadat nanti kalau yang masih berat timbangannya ke apa? Keburukan nah itu baru akan diberikan. Pertolongan oleh Allah melalui apa? Permohonan Nabi kita Muhammad S.A.W. Jadi ada upaya-upaya dulu. La yat Supaya mereka bertakwa. Anzir hadhal Wahai Nabi Muhammad, berikan peringatan tentang hari kiamat itu. Alladhi la fihi Di hari kiamat itu, tidak ada yang menghukumi, memberikan putusan, yang lebih adil yang paling sempurna kecuali Allah Azza Wajal. La La'allahum yattaqun faya'maluna fi Nah ini lihat. Kenapa selalu ditekankan ya tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan supaya mereka bertakwa supaya apa? Ya'maluna fi hadhihi Lihat tafsir Ibnu Katsir. Supaya manusia ini bekerja di dunia ini. Ya. Amalan apa saja amal perbuatan soleh yunjihimullahu bihi yaumal qiyamati min azabih. yang kelak Allah akan menyelamatkan mereka dengan amal itu pada hari kiamat dari siksa al siksa Allah wa bihil jazila min dan dengan amal itu Allah akan melipat gandakan pahalanya nanti di yaumil kiamah jadi itu prinsip ini apa? Ditekankan ketakuan, ketakuan, ketakuan. Supaya apa? Kita itu hidup di dunia ini nggak mengandalkan syafaat Nabi. Ya. Jadi yang memberikan syafaat itu hanya Nabi, bukan syafaat keturunan Nabi. Kadang-kadang aneh-aneh juga. Nih. Ya. Katanya keturunan Nabi bisa kasih syafaat. Nggak bisa lah. Cuma Nabi Muhammad aja. Ya. Kadang-kadang dikait-kaitkan kalau ente enggak ya gak apa ya, enggak ikut apa kata aneh, ente enggak dapat sapat jit aneh kan sini. Kakeknya ya. ya terserah lu dah. Jadi jangan kita apa ya membawa-bawa diri kita itu seolah-olah eh, menjadi anak tangga menuju Rasulullah itu. Enggak bisa begitu. Ya semulia-mulia keturunan Nabi zaman dulu keturunannya siapa Ali dan Fatimah itu nggak pernah tuh ngomong kayak begitu tuh aneh-aneh aja orang zaman sekarang ya kalau ente nggak sedekah ya potong kambing buat acara Maulid ente nggak dapat sapat Nabi dari mana <laughs> ya jangan begitulah jangan terlalu berlebihan ya. E, maksudnya sedekah buat mereka bukan untuk Nabi itu Ya, jangan aneh-aneh ya kembalikan kepada Al-Quran kalau kita melihat Al-Quran itu clear nggak ada tuh yang begitu-begitu cerita-cerita macam-macam ya terakhir ayat 52 wala tatrudil ladina jangan kau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka beribadah kepada Allah bil wal pada pagi dan petang hari yuriduna wajah hanya menghendaki apa? keridoannya. La tub'id haula'il muttasifina bi hadhihi sifati Jangan engkau wahai Muhammad menjauhkan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu dari dirimu. Balij'alhum wa Bahkan jadikanlah mereka itu teman duduk kamu dan orang-orang yang khusus istimewa di hatimu. Jadi uh, Nabi itu nggak boleh apa ya Islam maksudnya begini jadi ayat ini mengatakan walaupun pengikut Nabi Muhammad SAW itu orang-orang yang tidak mampu ya orang-orang yang miskin orang-orang yang lemah jangan kita singkirkan mereka dari dakwah ini jadi kalau kita berdakwah itu jangan pilih-pilih orang makanya dakwah di Muhammadiyah itu melayani semua masyarakat melayani orang miskin, melayani orang sedang menengah, melayani orang mampu, ya. Jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau dakwah itu jangan membeda-bedakan apa? kelas. Ada klaster-klaster enggak? Semuanya harus kita sama melayaninya dengan sama, ya. setara, egaliter. Nah, itu Nabi diperintah apa? Untuk egaliter memperlakukan umatnya. Sebagaimana firman Allah kama qala ta'ala wasbir nafsaka ini surat Al-Kahfi ayat 28. Wahai Al-Kahfi ayat 28. Wahai Muhammad SAW bersabarlah kamu ya bersama apa? Bersama alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa ta'du ta ayna ka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuto. Ya, sabarlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhan mereka di pagi dan petang hari hanya mengharapkan keridhaan Allah. Janganlah kedua matamu ya melampaui ya atau tidak memandang mereka. Ya, semata-mata untuk apa? Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan harta. Ya, perhiasan kehidupan dunia itu jadi ini nabi disuruh merakyat merakyat dekat kepada kalangan kecil dekat kepada umatnya ya nggak boleh mengusir ngusir orang ya nggak boleh gila hormat nggak boleh apa mem memperbudak rakyatnya umatnya itulah sosok nabi kita muhammad sallallahu salam, merendahkan hati di hadapan orang beri, beriman yang menyembah Allah pagi dan petang hari. Ya'budunahu wa yas'alunahu bil ghadati wal asyi. Apa kata ini? Penjelasannya dari para tabi'in ya, seperti Sa'id ibn Al-Musayyib, wal Hasan wa Qatadah al-muradu bidzalika as-salawatul maktubat. Jadi yang dimaksud yad'una rabbahum adalah salat-salat yang fardu salat maktubah ya wa qawluhu yuriduna wajah yabtaguna bithalikal amal wajah Allahil karim fahum mukhlisuna fima hum fihi minal ibadat wa ta'at mereka mengharapkan dengan amal itu keridoan Allah dan mereka ikhlas dalam peribadatan peribadatan itu dan segala bentuk ketaa ketaatan kepada Allah demikian dari tafsir Ibnu Katsir Ya, surat al-an'am ayat 50 sampai 52 ya mudah-mudahan bermanfaat untuk uh, kita mendudukkan ya kedudukan Rasulullah SAW yang begitu mulia dalam Al-Quran dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita ya, apa, menjadikan momentum ya uh, memperingati kelahiran Nabi SAW itu ya itu harus kita perkuat kajian-kajian tentang Al-Quran memperkuat kajian-kajian tentang sunnah Nabi kita Muhammad Wasallam jadi peringatan maulid Nabi menurut versi Muhammadiyah itu ya begini model pengajian pengajian mengkaji Al-Quran mengkaji hadis itu kita sedang ya sedang melaksanakan apa memperingati kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi program, ya bukan hanya tablik akbar, rame-rame, ya bukan hanya kita apa larut dalam apa dalam ritual ya solawatan gitu tapi kemudian nggak ada programnya ya apa setelah itu setelah ngaji tablik akbar apa harus ada implementasinya programnya buat keumatan. Nah ini yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain. Kalau Muhammadiyah itu program maulid Nabi, cinta kepada Nabi itu diwujudkan karena apa? Mengimplementasikan ajaran Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan, ya pendidikan, ya kesehatan, ya membangun apa, apa menyehatkan, memakmurkan, ya mendidik bangsa, kemudian eh, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya agar ya kepemimpinan negara dan bangsa kita ini ya dapat mencontoh meneladani praktek kebernegaraan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demikian yang dapat saya sampaikan nasrul minallah fatun wa wabashiril muminin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh